Assalamualaikum semua. Hari ini kita akan baca dan belajar dari muka surat 6 buku teks pendidikan kesenian tahun 1. Tajuknya Capan. Mari lihat karya capan ini. Apakah bahan yang digunakan untuk menghasilkan karya capan ini? Ada gulungan tali, gulungan kertas, lipatan kertas dan bermacam-macam lagi yang digunakan untuk hasil karya capan. Muka surat 7 pula. Cap, cap, capan. Capan ialah teknik mengecap dengan menggunakan objek yang tidak diolah. Misalnya, tangan, daun dan botol. Hasil capan yang kamu lihat ialah rupa. Rupa yang terdapat dalam gambar ialah tapak tangan, bunga dan daun. Sekarang mari kita hasilkan karya capan kita sendiri. Berikut adalah alatan dan bahan yang diperlukan. Kertas lukisan, cat atau warna air, palet, perus dan pensel. Mula-mula kita akan bancuh cat air, sapu cat air pada tangan, kemudian cap pada kertas lukisan. Okey, ini adalah bahan-bahan yang saya gunakan. Warna air, sedikit air, tisu, berus dan juga kertas lukisan. Mula-mula, saya basahkan berus dan celup ke dalam botol warna air. Gunakan air yang lebih ya supaya warna pada tangan nanti tidak kering. Tapi ingat, kena berhati-hati, jangan sampai warna meleleh. Sapukan warna pada tangan dengan rata. Capkan tangan pada kertas lukisan. Lihat, sudah ada bekas. Gunakan tisu untuk bersihkan tangan selepas mengecap. Kemudian, sapukan warna yang lain pula pada empat jari kamu. Saya gunakan warna merah. Kemudian capkan di celah empat jari yang telah kamu cap warna oren tadi. Ha, tengok apa yang jadi. Sekarang sapukan warna yang lain pula pada empat jari tadi lagi. Saya pilih warna hijau. Kemudian capkan lagi di celah-celah jari yang awak dah siap cap mula-mula tadi. Ha, sekarang tengok, dah jadi seperti bulu. Kemudian warnakan ibu jari dan bentukkan muka burung tersebut. Sekarang warnakan dua jari kamu pula untuk bentukkan kaki burung. Ha, dah siap pun burung hasil capan tapak tangan. Selamat mencuba.